من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita membahaskan kitab Ighatsatul Ahfan fi Masaidi Syaitan karangan Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah, yang mana kita masuk pada bab yang ke-9, iaitu taharatu ataupun taharatul qulub ataupun zakatul qalb, kebersihan hati. Baik, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, sekalipun tema bab ini telah disinggung dalam bab sebelumnya, kerana saya telah menjelaskan bahawa berkembang dan bertambah baiknya hati tidak mungkin terwujud tanpa adanya taharah, yakni kesucian, kebersihan. Akan tetapi saya perlu membahasnya secara khusus untuk menjelaskan makna kebersihan hati, kepentingan serta petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah mengenainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaffir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaffir, wahai orang yang berselimut, rujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, bangunlah dan berikan peringatan. Fa'anzir, berikan peringatan, berikan amaran. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Rabbmu agungkanlah ia, besarkanlah ia, agungkanlah ia. Wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka yakni pakaianmu bersihkanlah. Kita akan lihat tafsiran para ulama menafsir ketika menafsirkan fi'al. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi. Baik, bagi siapa yang ada buku terjemahan, kita guna dalam halaman 105, bab yang ke-9. 105. Baik. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati azabun azim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, sedangkan di akhirat mereka memperolehi kesiksaan ataupun azab dan siksaan yang sangat besar. Dalam surah Al-Maidah ayat 41. Majoriti mufassir di kalangan salaf dan setelah mereka berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan pakaian di sini adalah hati. Wa thiyabaka fatahhir. Thiyab ini orang Arab dia gunakan thiyab merujuk kepada hati. Thawbun. Maksudnya penggunaan di sisi orang Arab, maksudnya nak merujuk apabila mereka mengatakan thiyab, thawbuka tahir, itu merujuk kepada hati, bukanlah pakaian secara hakiki, tetapi merujuk kepada hati. Baik, sedangkan yang dimaksudkan dengan kebersihan atau kesucian adalah perbaikan amalan dan akhlak. Maksudnya yang dimaksudkan dengan kebersihan atau kesucian adalah perbaikan amal dan akhlak. Sejauh mana kebaikan amalan kita,
dan ianya berkait dengan hati dan juga akhlak. Al-Wahidi berkata, para mufassir berselisih pendapat mengenai maknanya. Maksudnya ayat ini, وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ, memang ada perbezaan pentafsiran di sisi ulama tafsir. Atta' meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya adalah dari dosa dan apa yang diperbolehkan oleh kejahiliahan. Kejahiliahan. Apa yang diperbolehkan oleh kejahiliah. Kita kata jahiliah lah. Maksudnya apa? وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ, sucikan, nak maksudnya pakaianmu wahai Muhammad, wahai Nabi, nak muka surat 107. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan wasiyabaka fatahir, iaitulah apa? Pakaianmu sucikanlah, iaitulah sucikanlah amalanmu, hatimu dari dosa dan sebarang perkara-perkara jahiliyah. Itu maksud. Baik. Yang ni kita kata tafsiran daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, bertafsir bagi Al-Quran. Jadi Ibn Abbas ditafsirkan maksud wasiyabaka fatahir, maksudnya suci daripada, sucikan pakaianmu, maksudnya sucikan hatimu, sucikan amalanmu daripada apa? Daripada dosa, al-ithm, al-asam, wal jahiliyah, dan apa yang diperbolehkan oleh jahiliyah, apa yang menjadi kebiasaan dan tabiat jahiliyah. Baik, pendapat di atas sesuai dengan pendapat Qatadah dan Mujahid. Ini tabi'inah, Qatadah dan Mujahid, Qatadah Ibn Ji'amah As-Sudusi dan juga Mujahid Ibn Jabar Al-Makki, yang berkata ketika mereka menafsirkan ayat wasiyabaka fatahir, pakaianmu hendaklah kamu sucikan, maksudnya bersihkan jiwamu dari dosa. Tahir quluba, tahir qalbaka minal dhunub, yani sucikan hatimu ataupun jiwamu dari dosa. Baik. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Al-Sha'bi, Amir ibn Sharah bin Al-Sha'bi, sama tabi'in, Ibrahim ibn Adham ataupun Ibrahim di sini, Ibrahim al-Nakhai, Al-Dhahaq, dan juga Az-Zuhri, Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Baik. Berdasarkan pendapat tersebut, pakaian adalah kata kiasan untuk jiwa. So, di sini orang Arab kiaskan pakaian dengan jiwa. Baik. Orang-orang Arab biasa mengkiaskan jiwa dengan menyebutkannya sebagai pakaian. Di antaranya adalah ucapan Asy-Syammakh, "Ramauha bi athwabin khifafin fala tara laha shabahan illa an'am al-munaffara ramawha bi athwabin khifafin fala tara laha shabahan illa an'am al-munaffara." Maksudnya apa? Mereka melemparkan dengan pakaian-pakaian tipis, maka engkau tidak dapat melihat yang serupa dengannya selain ternakan yang dihalau. Maksudnya apa? Para pengendara melemparkan dengan badan mereka. Maksudnya apa? Orang yang, orang Arab ni, maksudnya dia nak kata orang-orang yang melemparkan pakaian mereka merujuk kepada melemparkan apa? Badan mereka. Maksudnya kita kata apa? Kiasan bagi badan digunakan oleh orang Arab dengan mengkiaskan kepada pakaian. Sebab itu dia kata ramawha bi athwabin khifafin. Mereka melemparnya dengan pakaian-pakaian tipis. Maka engkau tidak melihat yang engkau tak melihat yang serupa dengannya selain ternakan-ternakan yang dihalau. Illa an'am al-munaffara. Maksudnya apa? Para pengendara ataupun kita kata pengembala dan juga orang yang menunggang lah, mereka melemparkannya dengan badan mereka. Maksudnya apa di sini? Kiasan badan dikiaskan dengan pakaian. Itu maksudnya disebutkan oleh Asy-Syammakh. Baik. Ada satu lagi syahid daripada syair Arab, iaitulah syair
antarah ataupun di antarah dikata apa? Syakaktu bir rumhi al-asmi thiyabahu laysa al-karim 'ala al-qani bi muharram Maksudnya di sini syakaktu bir rumhi al-asmi thiyabahu. Aku meragui rasa syak dengan apa ar-rumh, yakni rum ni apa kita kata anak panah lah, al-asam thiyabahu, ini merujuk pada pakaian. Di kata sini Imam Ibn Qayyim kata thiyabahu pada syair di atas berarti nafsahu, jiwanya. Baik, itu syahidnya. Baik, baik, dalam riwayat Al-Kalbi Ibn Abbas berkata ya'ni la taghdir fa takunu ghadiran danita thiyabi. Ibn Abbas kata jangan melakukan pengkhianatan, jangan khianat, la taghdir fa takuna ghadiran danita thiyabi, supaya kamu tidak menjadi pengkhianat dan mengotorkan pakaian. Danisa al-thiyabi. So maksudnya Ibn Abbas menggunakan bahasa kiasan yang digunakan oleh orang Arab apabila merujuk kepada hati, itu merujuk kepada dikiaskan dengan pakaian. Sa'id bin Jubair berkata, seorang pengkhianat biasa disebut dengan si kotor pakaian atau si buruk pakaian. Maksudnya itu penggunaan bahasa lah. Baik. Jadi kalau bahasa kita Melayu tak guna macam tu kan. Jadi sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka sudah tentulah kita kena faham mengikut kefahaman orang Arab. Al-Quranan Arabian ghair dhi'iwajin. Allah Ta'ala sebut Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab ghair dhi'iwajin, yang tidak bengkok, maksudnya tidak lurus. Maknanya fasih. Maksudnya kita kena faham mengikut fahaman orang Arab. Sebab itu orang Arab difaham pakaian yang kotor dikiaskan kepada hati yang kotor. Nah itu. Baik. Sebab itu Ikrimah berkata, jangan memakai pakaianmu dalam kemaksiatan atau perbuatan dosa. Ia meriwayatkan pendapat ini dari Ibn Abbas pula dan beralasan dengan ucapan seorang penyair, wa inni bihamdillahi la thawba ghadirin labistu wala min khir wala min khizihi ataqanna'u. Aku dengan pujian bagi Allah, alhamdulillah, aku wa inni, sesungguhnya aku, bihamdillahi, dengan memuji Allah, la thawba ghadiri, tidak mengenakan pakaian pengkhianat. Labistu wala la thawba ghadirin labistu wala min khizihi ataqanna'u. Maksudnya aku tidak mengenakan pakaian pengkhianat, juga tidak yataqanna'u, maksudnya aku tidak bercadar atau aku tidak membalut wajahku. Taqanna' muqanna' maksudnya menutup wajah. Aku tidak menutup wajahku dengan kehinaannya, yakni kehinaan pengkhianatan. Maksudnya apa? Ini digunakan oleh orang Arab. Wa inni bihamdillahi la thawba ghadirin nabistu wala min khizihi ataqanna'u. Sesungguhnya aku dengan pujian bagi Allah, la thawba ghadirin nabistu, aku tak pakai pakaian pengkhianatan. Nah, maksudnya dia kata aku tak pakai pakaian pengkhianatan. Maksudnya aku tidak apa? Hatiku tak khianat. Nah, amalanku bukanlah amalan orang yang khianat. So dia kata aku tak pakai pakaian pengkhianatan. Wala min khizihi ataqanna'u. Tidak juga aku memakai cadar ataupun memakai penutup muka, penutup wajah ataupun tudung ataupun cadar dengan kehinaannya. Sama juga aku tidak memakai penutup wajah, pakaian penutup wajah masuk dalam kategori pakaianlah kan. Pakaian yang khianatan, pakaian iaitu pakaian pengkhianatan. Maksudnya aku tidak melakukan pengkhianatan. Itu maksud dia. Baik. Makna inilah yang dimaksudkan oleh para ulama yang berpendapat bahawa maksud ayat ini adalah yakni wathiyabaka fatahir, dan amalanmu perbaikilah. Wathiyabaka fatahir maksudnya amalanmu perbaikilah. Termasuklah amalan hati. Termasuklah amalan
anggota badan. Amalanmu perbaikilah. Itu yang ditafsirkan dengan wathiyabaka fatahhir. Ini merupakan pendapat Abu Razin dan pendapat yang diriwayatkan oleh Mansur dari Mujahid dan Abi Rauq. As-Suddi berkata, orang yang soleh biasa disebut sebagai orang yang berpakaian bersih. Sedangkan orang yang banyak berbuat dosa disebut sebagai orang yang berpakaian buruk. Nampak? Ataupun orang yang berpakaian kotor. Seorang penyair berkata, La'ahumma awlahumma inna amira ibn jahmi awdama hajjan fi thiyabi dusmi. Maksud fi thiyabi dusmi adalah berlumuran dosa-dosa. So, orang Arab digunakan thiyabi dusmi. Thiyabi dusmi, iaitu pakaian yang berlumuran dengan dosa. Yang kotor. Sebagaimana mereka menyebut pengkhianat dan pelaku dosa sebagai danisat thawb. Orang yang berpakaian kotor. Mereka juga menyebut orang yang soleh dengan orang yang berpakaian bersih. Umru'ul Qais berkata, Thiyabu bani awfin tahari naqiyatin atau tahara naqiyah. Thiyabu bani awfin tahara naqiyah. Yang dimaksudkan dengan pakaian bani awf tahara naqiyah, maksudnya yang suci, bersih. Maksudnya, bani awf ialah kaum yang tidak pernah melakukan pengkhianatan dan mereka sentiasa menepati janji. So, itu nampak. Ini syair apa? Umru'ul Qais. Baik. Al-Hasan Al-Basri berkata, kita masih lagi dalam perbincangan tafsiran ulama' tentang ayat وَثِيَابَكَ فَطَحِيرٌ. Pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Itu terjemah harfi. Kan? Al-Hasan Al-Basri berkata, akhlakmu perbaikilah. So, nampak? Jadi, yang pertama tadi, maksudnya apa? Hati. Amalan. So, amalan hati, yang ni pakaian tadi merujuk kepada hati, merujuk kepada pakaian, merujuk kepada amalan. Merujuk juga kepada akhlak, tingkah laku. So, dekat sini kalau kita nampak, orang Arab tidak memisahkan antara amalan hati, amalan anggota, badan dan juga akhlak, tingkah laku. So, orang Arab faham ketiga-tiga ini adalah saling berkait. Nampak? Tidak ada istilah kita kata hati baik biarlah hati biarlah pakaian tak bersih ataupun pakaian tidak menutup aurat, tetapi yang penting hati baik. Salah. Sebab dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Orang Arab faham amalan hati penampilan fizikal merujuk kepada pakaian. Pakaian kan? Pakaian bersih tadi. Kemudian, akhlak dan tingkah laku saling lazim-melazimi, berkait. Dia tidak dipisahkan. Sebab itulah orang Arab. Mereka kata, orang yang baik, orang yang soleh, pakaiannya adalah pakaian yang bersih. Pakaiannya suci. Orang yang melakukan dosa dan pengkhianatan, pakaiannya adalah pakaian yang kotor. Pakaian yang cemar. Jadi, di sini menunjukkan kepada kita, apabila Islam datang, Nabi SAW tak memisahkan ketiga-tiga perkara tadi. Penampilan zahir, hati dan amalan anggota badan. Amalan hati, amalan anggota badan, ketiga-tiganya saling melazimi antara satu sama lain. Sebab itulah Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis Al-Iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Sebab itu Nabi bahagikan pembahagian iman dengan ketiga-tiga perkara tadi. Nabi kata iman itu ada lebih kurang 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah, maksudnya lisan. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendah iaitulah membuang apa duri ataupun perkara yang boleh memudaratkan di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu satu cabang daripada iman. So, Nabi balik kepada hati. Tiga perkara. Sebab itu takrifan iman di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, qaul wal amal. Qaulun wa amal. Iman, perkataan
dan juga amalan, amalan hati dan juga amalan anggota. Baik, jadi kat situ kita kata tak dipisahkan. Maksudnya tak ada istilah golongan Murji'ah hari ini yang mereka memisahkan antara, dia kata biarlah, pakailah pakaian macam mana pun, yang penting hati baik. Salah. Sebab dia saling lazim-lazimi. Orang yang memakai, kita kata kan, orang yang, contoh, orang yang dia pakai pakaian yang kotor. Misalnya dia pakai pakaian, dia tak basuh baju dia. Sebulan dia tak basuh baju dia. Kemudian dia jalan, dia pergi dekat orang ramai. Ini orang baru busuk. Baju siapa ni? Dia kata baju dia lah. Dia kata dia tak basuh 6 bulan contoh. So orang pun marah dia. Kenapa tak basuh baju busuk? Dan memudaratkan orang lain. Kemudian dia kata tak. Tak busuk dia tu. Dia kata wangi. Dia kata, kenapa kamu tengok saya lain je? Kan? Janganlah kamu menghukum saya. Yang penting hati saya baik. Walaupun saya tak boleh lah. Pasal apa? Kalau hati kamu baik, sudah tentulah kamu menjaga kebersihan. Kerana Islam itu mengarahkan kita supaya menjaga kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Nabi SAW bersabda, kesucian, kebersihan, kesucian itu adalah sebahagian daripada iman. Sebab itu dalam Islam kita diperintahkan untuk mengambil wudu, untuk kita kata untuk beribadat, supaya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyucikan badan kita, perintahkan untuk mandi. Baik, jadi itu kalau kita lihat balik adalah makna yang difahami oleh orang Arab lazim melazim. Sebab tak ada istilah kita kata menerima pendapat Murji'ah. So Murji'ah yang membezakan antara amalan hati ataupun amalan anggota badan dengan hati. So dia kata hati tak termasuk ataupun kita amalan tak termasuk dalam penamaan iman. Nah, itu dalam perbahasan dia lah. Baik. Baik. Al-Hasan berkata akhlakmu perbaikilah. Ini juga merupakan pendapat Al-Qurtubi. Berdasarkan pendapat ini, maka kata pakaian adalah kiasan dari akhlak. Kerana akhlak manusia menutup keadaan dirinya. Sebagaimana pakaian menutupi tubuhnya. Nampak? Al-Awfa meriwayatkan dari Al-Awf. Meriwayatkan dari Ibn Abbas mengenai ayat ini. Jangan sampai pakaian yang engkau kenakan merupakan hasil pekerjaan yang tidak baik. Ini satu qaul ataupun satu riwayat dari Ibn Abbas. Wasiyabaka fatahin, maksudnya jangan sampai pakaian yang engkau pakai itu adalah hasil daripada pekerjaan yang tidak baik. Maksudnya jangan sampai pakaian yang kita pakai ini adalah hasil daripada hasil yang haram. Wasiyabaka fatahin, maksudnya tengok dia punya penjelasan tu. Maksudnya saling menjelaskan antara satu sama lain lah maksudnya. Sucikan pakaianmu, maksudnya apa? Sucikan amalanmu, sucikan hatimu, sucikan anggota badanmu, sucikan juga akhlakmu, sucikan juga apa? Hasil pendapatanmu. Masuklah. Jangan sampai pakaian yang kita pakai ni adalah pakaian yang datang dari hasil yang haram. Wal'iyadzubillah. Merompak, mencuri, rasuah dan sebagainya. Kemudian dengan duit hasil daripada hal yang haram tersebut, kita membeli pakaian kita. Jangan sampai pakaian yang kita pakai ini adalah hasilnya datang daripada hasil yang haram. So, nampak? Itu datang dalam satu riwayat tafsir daripada Ibn Abbas. Artinya, baik, bersihkan pakaianmu, jangan sampai merupakan pakaian hasil rampasan atau diperoleh dengan cara yang tidak dihalalkan. Baik, diriwayatkan pula pendapat dari Sa'id bin Jubair. Ini tabi'i. Hati dan niatmu bersihkanlah. Wasiyabaka fatahir. Ada juga ulama yang menafsirkan. Itulah apa? Hati dan niatmu sucikanlah. Bersihkanlah hati dan niatmu. Yang ni yang paling susah sekali. Kerana itu seorang penyair Arab berkata, fasulli thiyabi min thiyabika tanzali. Maksudnya apa? Fasul thiyabi di sini merujuk kepada qalbi, hatiku. Qulubi ataupun hati-hati. Baik. Ada pula ulama yang berpendapat bahawa penafsiran ayat ini sesuai dengan makna zahirnya dan mengatakan ayat ini memerintahkan Nabi SAW agar membersihkan pakaiannya dari najis
yang menjadikan solat tidak sah. Baik, ini pendapat yang berikutnya. Pendapat yang berikutnya di kalangan ulama tafsir, mereka mengatakan bahawasanya wathiyabaka fatahhir, pakaianmu wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sucikanlah ia, memang merujuk kepada makna zahir. Maksudnya memang Allah Taala perintahkan supaya menyucikan pakaian dari najis. Sehingga menyebabkan solat boleh tidak sah apabila adanya najis pada pakaian. Baik, ini ada ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Sirin dan Ibn Zaid. Abu Ishaq mengatakan, dan pakaianmu pendekkan. Ia berkata kerana memendekkan pakaian lebih menghindarkan dari kotoran najis. Baik, Abu Ishaq pula, dia maksudnya tak, kita kata tafsiran ni tak bercanggah sebenarnya. Maksudnya dia saling melengkapkan. Sebab tu kalau kita tengok balik, macam Abu Ishaq ni, dia kata apa? Pakaianmu pendekkan. Kerana maksudnya apa? Maksudnya memerintahkan supaya apa? Memendekkan pakaian lebih menghindarkan daripada kotoran najis. Sebab bila pakaian dibuat panjang hingga terseret-seret di atas permukaan tanah, tidak terjamin untuk tidak terkena benda-benda yang menajiskan. So itu satu pendapatlah. Baik, ini juga pendapat Taus. Baik, Ibn Arafah berkata, dan isteri-isterimu bersihkanlah. Ha. Ini juga tafsiran. Ibn Arafah kata, dan wathiyabaka fatahhir, maksudnya isterimu bersihkanlah. Memang isteri kadang-kadang disebutkan dengan kata kiasan. Ha? Nisa hukum harthul lakum. Dia Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 287. Ha? Jadi kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat apa tadi kita kata? 187. Baik. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Allah kata apa, wanita-wanita kalian tu, isteri-isteri kalian adalah pakaian-pakaian kalian. Nisa'ukum itu ayat lain, harthul lakum, tanaman. Ini kiasan bagi wanita. Tapi di sini ayat dalam 187, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Mereka itu, isteri-isteri kalian adalah pakaian bagi kamu, dan kalian juga adalah pakaian bagi isteri kalian. Baik, menunjukkan suami isteri kan. Baik, jadi Ibn Arafah kata, ditafsirkan wathiyabaka dengan libas tadi. Ditafsirkan ayat dalam surah Al-Muddathir wathiyabaka fatahir dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum fima kuntum. Baik. Ila akhir al-ayah. Baik. Kadang-kadang mereka juga dijuluki dengan izar, kain sarung. Di antaranya adalah perkataan seorang penyair. Ala abligh aba hafsin rasulan fida laki min akhi thiqatin izari. Ini yani orang Arab menggunakan
kiasan untuk isteri adalah dengan menggunakan pakaian tadi, kemudian izar. Izar maksudnya kain yang dipakai menutup bahagian bawah. Ha? Baik. Contoh lain adalah perkataan Al-Bara' bin Ma'rur kepada Nabi SAW pada malam Aqabah. لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا. Sungguhnya kami akan melindungimu, wahai Muhammad, wahai Nabi, sebagaimana kami melindungi izar, kain-kain kami, kain-kain yang kami pakai untuk tutup bahagian bawah kami. Apa maksud uzurana? Izar, izar-izar kami maksudnya isteri-isteri kami. Sebab kami akan ketika malam bai'atul Aqabah, ketika mereka berbai'ah untuk melindungi Nabi, kaum Ansar, kita kata Ansar, Khazraj dengan Aus dan Khazraj datang, mereka berbai'ah kepada Nabi SAW untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan membela Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah. Baik. Jadi Al-Bara' ibn Ma'rur dia kata, لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا. Kami akan, sesungguhnya kami pasti akan melindungimu, wahai Muhammad, wahai Nabi, sebagaimana kami melindungi izar-izar kami. Apa maksud izar-izar kami? Pakaian-pakaian yang kami pakai untuk menutup bahagian bawah, iaitulah isteri-isteri kami. Baik. Jadi erti uzurana adalah isteri-isteri kami. So maksudnya kalau kami akan pertahankan isteri-isteri kami, macam itulah juga kami akan pertahankan kau, wahai Muhammad, sebagaimana kami mempertahankan wanita-wanita kami, isteri-isteri kami. Kenapa? Menurut saya, menurut Ibn Qayyim rahimahullah, ayat tersebut meliputi seluruh makna ini. So Imam Ibn Qayyim rahimahullah dia kata semua makna-makna tadi, makna hati, pakaian itu merujuk kepada hati, pakaian itu merujuk kepada amalan, pakaian itu merujuk kepada akhlak, pakaian itu merujuk kepada zahir pakaian itu sendiri, pakaian itu merujuk kepada pakaian itu merujuk kepada apa, kepada isteri, isteri-isteri. Baik, jadi kesemua itu merujuk kepada hal, kita kata ayat tersebut merujuk kepada hal tersebut. Baik, ya, ana ada. Baik, kalau ana off kipas ni, ana akan panas lah. Ana tak ada aircon. Tapi tak apalah. Ana rasa tak panas sangat. Ana tutup je. Okay. Ada gangguan lagi tak? Baik, ada gangguan lagi tak? Admin? Okey, ana tadi ana slow kan. Baik, kita tak ada aircon lah, kita ada kipas je. Jadi kalau tutup kipas tu panas lah, berpeluh lah. Baik. Jadi jadi kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ayat tersebut meliputi seluruh makna ini. Jadi wasiyabaka fatahir merujuk kepada semua makna tadi. Maksudnya dia saling menjelaskan. Baik, sekiranya belum tercakup di dalam lafaznya, tentulah mencakupi seluruh ataupun melalui konsekuensinya. Maksudnya apa? Bila kita sebut tadi, وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ, pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Kalau walaupun tak termasuk dalam lafaz tiap itu, tetapi konsekuensinya termasuk. Apa maksudnya? Maksudnya kita kata lazim. Lazim daripada apa? Menjaga pakaian adalah menjaga hati. Lazim daripada menjaga pakaian adalah menjaga amalan. Sebab itu orang Arab kata tadi apa? Jagalah pakaianmu, jangan sampai pakaianmu terkotor ataupun tercemar. Iaitulah apa? Jangan sampai kau menjadi orang yang khianat. Jangan sampai pakaian yang kau pakai itu adalah pakaian daripada hasil yang haram. Contoh kan? Baik. Di semuanya ada konsekuensi. Makna yang kita kata, makna yang lazim bagi makna kita kata apa? Siap pakaian. Baik. Apabila diperintahkan adalah kebersihan hati, maka kebersihan pakaian dan cara memperolehinya melalui mata pencarian yang baik merupakan penyempurna dari hal itu. Nampak? Apabila Allah Ta'ala perintahkan apa? Supaya menjaga kebersihan hati, maka
kebersihan pakaian pun mesti dijaga. Tuntutan daripada menjaga hati. Nampak? So, supaya kita menjaga pakaian kita ni, kita tak dapat pakaian kita melainkan daripada hasil yang halal. Bukan daripada hasil yang haram. Baik. Sebab pakaian yang kotor akan mempengaruhi kondisi hati menjadi kotor pula. Pakaian yang kotor akan mempengaruhi keadaan hati yang akan mengotorkan hati. Maksudnya apa? Sebab itu dalam Islam, kita diperintahkan untuk menjaga pakaian. Menjaga kebersihan pakaian. Menjaga kebersihan pakaian bukan bermakna kita kena pakai, hari-hari kena pakai baju baru. Hari-hari kena beli baju baru. Tak. Tetapi apa? Kita kena bersihkan pakaian kita daripada najis. Basuh pakaian kita daripada kotoran. Itu maksud dia. Walaupun pakaian kita tu pakaian yang lama. Maksudnya Islam memerintahkan kita menjaga kebersihan zahir, kebersihan badan, kebersihan pakaian. Jadi kebersihan pakaian itu akan mempengaruhi kebersihan hati. Sebab itu kalau kita tengok ada satu orang Melayu dulu kan, dia ada apa? Dia ada ilmu. Ilmu batin, ilmu kebal, dipanggil ilmu kepala tai. Siapa pernah dengar? Ilmu kepala tai. Ini ilmu yang termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kekufuran, ilmu kita kata ilmu hitam, ilmu yang apa? Yang tidak bermanfaat, yang diharamkan oleh syariat untuk kita mempelajarinya. Ilmu kepala tai ni macam mana? Ilmu kepala tai ni ilmu batin lah, ilmu sihir. Maksudnya dia nak dapatkan kekebalan, dia panggil ilmu kebal lah. Dia nak dapatkan kebal badan dia tu, dia disyaratkan oleh syaitan, disyaratkan oleh Tok Bomoh dan sebagainya, supaya dia tidak mandi selama beberapa tahun. Ataupun dia tidak, ini maaflah, macam kotor sikit tetapi memang berlaku. Ataupun dia tidak beristinja, menyucikan najis-najisnya selama beberapa tahun. Subhanallah. Itu panggil ilmu kepala tai. Dia tak boleh mandi, dia tak boleh. Maksudnya kalau dia buang air pun dia tak boleh, tak boleh basuh. So ini satu ilmu yang sesat lah, ilmu sihir. So nampak ah, syaitan akan bantu dia bila dia lagi kotor. Bila dia lagi kotor, lagi tak mandi, lagilah syaitan akan datang, akan bagi, kononnya akan bagi dia kekebalan. So nampak? Sebab apa? Sebab kaitan. Kaitan antara penampilan zahir, kebersihan pakaian, badan dengan hati. Itu menunjukkan adanya kaitan. Baik. Jadi, di sini Imam Ibn Qayyim nak jelaskan bahawasanya apa? Pakaian yang kotor akan mempengaruhi keadaan hati. Maksudnya hati juga akan jadi kotor kalau pakaian kita kotor. Nampak? Tak bersih. Baik. Kotornya makanan juga akan mengakibatkan demikian. Begitulah juga kalau makanan kita makanan yang kotor. Kotor di sini sama ada dua lah. Maknawi dengan hissi. Hissi maksudnya kotor. Maksudnya makanan tu kita makan makanan yang ada najis ataupun makanan yang tidak bersih. Nampak? Dia akan bagi efek pada fizikal kita. Sakit perut. Itu contoh kan? Dari sudut maknawi. Kotor dari sudut maknawi maksudnya makanan tu makanan yang haram. Makanan kita kata bangkai misalnya tak disembelih. Makanan yang haram itu juga akan memberikan efek, akan memberikan pengaruh dalam hati kita. Baik. Sebab itu kalau kita tengok orang yang paling syirik, orang yang paling kufur, itulah orang yang paling kotor. Hati dan juga amalan dia. Dan juga apa kita makanan dan sebagainya, penampilan kotor. Baik. Maka dari itu mengenakan pakaian dari kulit harimau dan binatang-binatang buas diharamkan kerana Nabi SAW telah melarang hal itu dalam beberapa hadis sahih. Sebab itulah apa? Diharamkan untuk kita memakai pakaian daripada kulit harimau dan binatang-binatang buas yang diharamkan. Dalam beberapa hadis yang sahih. Sebab ada kesan, ada pengaruh. Kerana benda itu haram. Bila benda itu haram, maksudnya dia akan mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Keadaan hati. Baik, hal itu memang boleh mempengaruhi keadaan hati sehingga memiliki keserupaan dengan sifat binatang-binatang tersebut. Kerana pakaian luar berpengaruh ke dalam batin. Pakaian lahir, yang ini luar, berpengaruh ke dalam pakaian dalam, pakaian batin. Kerana itu pula,
mengenakan sutera dan emas bagi kaum lelaki diharamkan sebab akan mempengaruhinya dengan sifat orang-orang yang biasa memakainya, itulah kaum wanita dan orang-orang yang biasa bermewah-mewah serta sombong. Sebab itu orang lelaki diharamkan untuk memakai sutera. Sebab apa? Sutera ini adalah apa? Kita kata pakaian orang-orang yang sombong. Orang-orang yang ialah maksudnya orang-orang yang kita kata tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Dan juga diharamkan memakai emas kerana ianya adalah kebiasaan pakaian bagi wanita. Kebiasaan hiasan bagi wanita, bukan lelaki. Sebab apa? Sebab ianya akan mempengaruhi. Baik. Yang jelas, kebersihan pakaian dan keberadaannya sebagai hasil dari mata pencarian yang baik merupakan salah satu wujud kesempurnaan dari kebersihan hati. Maksudnya, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan di sini, kebersihan pakaian dan keberadaannya di tubuh badan kita adalah hasil dari mata pencarian yang baik. Maksudnya, rezeki, penghasilan rezeki. Dan ianya adalah salah satu yang akan mewujudkan kesempurnaan dan kebersihan hati. Bila yang diperintahkan adalah kebersihan pakaian, maka ia merupakan sarana yang dimaksudkan untuk menyempurnakan kebersihan. So ini satu sudut juga, kita nak faham ayat ini. وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ. Bila Allah Ta'ala perintahkan untuk kita menjaga pakaian, ia juga adalah sebenarnya sarana atau wasilah yang dimaksudkan untuk menyempurnakan kebersihan hati. Maksudnya, pakaian kita hendaklah kita bersihkan semata-mata untuk kita menjaga kebersihan hati. Kebersihan hati. Supaya kita boleh solat dengan pakaian bersih, tidak kena najis, tidak kotor, tidak mengganggu orang lain, menyenangkan orang lain. Bagi lelaki, disunnahkan untuk mereka memakai wangian ketika solat. Bagi wanita, mereka diharamkan untuk memakai wangian ketika keluar daripada rumah, dilarang, tetapi mereka diizinkan untuk memakai wangian ketika bersama dengan suami, tetapi ketika keluar daripada rumah maka mereka dilarang untuk memakai wangi-wangian. Baik. Jadi semuanya itu adalah dalam rangka sarana yang nak membawa kepada menjaga kebersihan hati. Baik, itu yang dimaksudkan. Baik. Tentu saja sesuatu yang dimaksudkan kerana zatnya lebih layak untuk diperintahkan. Apabila yang diperintahkan adalah kebersihan hati dan kesucian jiwa, padahal itu tidak akan terwujud kecuali dengan kebersihan pakaian. Maka kebersihan pakaian pun diperintahkan. Maksudnya, kebersihan hati dan jiwa tak mungkin akan terwujud kalau kita tidak menjaga kebersihan zahir, kebersihan pakaian. Macam kita kata tadilah, macam apa amalan ataupun ilmu kebal tadi, ilmu kepala taik tadi, kan? Maksudnya makin dikotor, makin dia tak basuh baju dia tu, makin dia tak mandi, makin dia tak istinja, makin syaitan akan datang. Jadi dia konsep dia. Makin kotor, makin syaitan akan bantu. Makin syirik, makin kufur, makin syaitan akan datang. Itu dia punya hipotesis dia. Bukan hipotesis lah, kita kata dia punya sifir. Dia punya, apa kita kata, dia punya sifir. Kita kata syaitan nak bantu ni, makin kita kotor, makin kita tak jaga kebersihan, makin syaitan akan suka. Makin kita syirik, makin kita buat benda-benda yang kufur, benda-benda syirik, makin syaitan akan mendekati kita. Itu maksudnya. Maksudnya mafhum mukhalafahnya, makin kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan tempat tinggal kita, membersihkan tempat solat kita dan sebagainya, makin syaitan akan lari. Makin apa? Makin malaikat akan datang. Contohnya macam siwak. Kenapa kita disunahkan untuk siwak? Sebab syaitan, sebab malaikat suka. Malaikat suka. Allah Ta'ala pun suka. Tapi bayangkan kalau kita dalam keadaan kita tak siwak, kita tak gosok gigi, kita tak jaga kebersihan. Maka itu menunjukkan apa? Sebalik. Maksudnya syaitan lebih suka lah. Baik. Jelaslah bahawa Al-Quran memerintahkan kedua-duanya. Jadi Imam Ibn Qayyim rahimahullah simpulkan maksudnya ayat wasiyabaka fatahhir, perintah Allah supaya kita menjaga semua sudut tadi. Maksudnya sama ada pakaian
dan juga hati. Bahkan hati itulah yang menjadi yang yang paling utama. Maksudnya tak bolehlah pula kita jaga doa syirik, kita jaga pakaian kita, bersihkan pakaian kita hari-hari, basuh, tetapi tiba-tiba kita tak jaga pula hati. Tak boleh lah. Kerana tujuannya adalah untuk menjaga hati. Itu sebenarnya. Kan? Baik. Ada pun firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladhina lam yuridillah an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak hendak membersihkan, menyucikan hati-hati mereka. Setelah firman Allah, sama'una lilkadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka yuharrifuna alkalima min ba'di mawadhi'i. Mereka amat suka mendengar kebohongan dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada mereka, merubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Baik. Menunjukkan bahawa apabila seseorang terbiasa mendengarkan dan menerima kebatilan, maka akibatnya dia akan suka menyimpangkan kebenaran dari tempat yang semestinya. Maksudnya, apabila seseorang yang biasa mendengarkan kebatilan, mendengar dan menerima kebatilan, maka akibatnya dia akan suka untuk menyimpangkan kebenaran dari tempat yang semestinya. Sebab itu, siapa yang menyetujui kebatilan, siapa yang setuju dengan kebatilan, dia pasti akan menyintai dan menyukainya. Sehingga ketika kebenaran dan setiap hal yang bertentangan dengan kebatilan itu datang, dia menolak dan mendustakannya bila mampu. Dan bila tidak mampu, akan menyimpangkannya. Baik, ini maksudnya apa? Ini Imam Ibn Qayyim nak bahaskan tentang ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 41. Siapakah orang-orang yang Allah Ta'ala tak mahu sucikan hati mereka? Iaitulah orang-orang yang selalu mendengar perkara-perkara batil. Orang yang sama'una lil-kadhib. Orang yang suka mendengar, suka menahan telinga mereka ini, menadah telinga mereka mendengar perkara-perkara dusta, perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang berlawanan dengan kebenaran. Orang yang suka dengar syirik. Orang yang suka dengar bid'ah. Orang yang suka dengar maksiat. Inilah orang yang Allah Ta'ala takkan menyucikan hati mereka dalam surah Al-Ma'idah ayat 41. Sebab Allah Ta'ala kata sebut dalam ayat yang sebelumnya, sama'una lil-kadhib, sama'una liqawmin akharin. Kemudian Allah kata, ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang yang Allah tak menghendaki untuk menyucikan hati-hati mereka. Baik. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut fahaman Jahmiyah. Wah, subhanallah. Jadi Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia tak nampak dah. Dia tak nampak dah orang yang Allah Ta'ala tak nak sucikan hati ni melainkan orang-orang ahli bid'ah. Siapa dia? Khususnya Jahmiyah. Siapa Jahmiyah ni? Kita dah sebut banyak dalam kelas-kelas kita. Jahmiyah adalah golongan yang dinisbahkan kepada Jahm ibn Safwan at-Tirmizi, iaitulah mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Golongan Jahmiyah ini zaman kita pun ada. Masih ada. Antaranya adalah golongan-golongan yang menisbahkan diri mereka kepada Al-Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah yang kemudian ini yang mereka terpengaruh dengan fahaman Jahmiyah. Di sana ada Asy'ariyah yang tak terpengaruh dengan Jahmiyah, tetapi setakat penelitian ana, yang rata-rata yang ada yang menentang ahli sunnah pada zaman ini adalah kebanyakannya adalah golongan Jahmiyah. Mereka telah terkena syubhat keraguan yang dibawa oleh golongan Jahmiyah yang terdahulu. Sebab itu kalau kita tengok syubhat mereka sama dengan syubhat Jahmiyah. So dalam isu ni, isu dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan mentahrifkan, mengubah dan menyelewengkan ayat-ayat Allah. Itu memang dia punya kita kata apa? Tugas mereka ataupun memang kesesatan mereka Jahmiyah. Sebab itu Imam Ibn Qayyim bagi contoh yang terus praktikal. So Imam Ibn ini yang kita nak, maksudnya apa? Ulama-ulama Rabbani, mereka takkan memberikan satu kenyataan lalu mereka menyebabkan orang tertanya-tanya. Dan setengah orang kita hari ini, dia kalau dia buat kenyataan, dia buat kenyataan umum, lepas tu orang tertanya siapa. Dia tak bagi contoh. Imam Ibn Qayyim, dia tak macam tu. Dia bagi contoh. Siapa contohnya? Contohnya Jahmiyah. Supaya kita nampak. Nampak? Macam Nabi SAW tafsirkan ayat waladhallin ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Nabi tak kata orang-orang yang sesat ni adalah orang-orang yang sekian-sekian sifatnya, orang yang dimurkai ni sekian-sekian sifatnya. Nabi tak cakap macam tu. Nabi terus bagi. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Yahudi, Nabi kata. Siapa orang-orang yang sesat? Nasrani. Tengok Nabi SAW
punya nak bagi petunjuk, punya nak bagi apa? Semangatnya Nabi SAW nak memerintahkan manusia kepada petunjuk dan menjauhkan mereka daripada kesesatan, Nabi SAW bagi contoh tu. Sama macam Imam Ibn Qayyim, ulama Rabbani. Dia tak bagi kita macam, siapa ni? Jahmiyah. Bagi tu. Baik. Jadi Jahmiyah, ini adalah penganut fahaman Jahmiyah. Mereka, bagaimana mereka ni, sifat-sifat mereka ataupun kita kata, sebagaimana yang dilakukan, kata Imam Ibn Qayyim, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut fahaman Jahmiyah terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai sifat-sifat Allah. So kita nak tahu kenapa Allah Ta'ala tak sucikan hati-hati mereka, maka kita lihat bagaimana penyelewengan mereka terhadap sifat-sifat Allah. Baik, mereka menolak sebahagian dengan takwil, dengan tafsiran yang batil, yang sesungguhnya merupakan pendustaan terhadap hakikat makna ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Dan sebahagian lagi mereka tolak dengan alasan bahawa ia merupakan khabar ahad yang tidak boleh dijadikan landasan dalam masalah pengenalan terhadap Allah. Salah akidah. Nama-nama dan sifat-sifat mereka dan orang-orang yang semisal dengan mereka itulah yang Allah tidak hendak membersihkan hati mereka. Sebab jika hati mereka bersih, nescaya mereka tidak berpaling dari kebenaran dan tidak menggantikan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya dengan kebatilan. Kalau hati mereka bersih, mereka takkan berani untuk mengubah ayat-ayat Allah. Mereka takkan berani untuk mentakwil sifat-sifat Allah. Kalau hati mereka bersih. Tetapi disebabkan oleh hati mereka itu sudah kotor. Hati mereka itu busuk. Hati mereka itu hitam dengan kemaksiatan, dengan bid'ah, dengan syirik yang mereka pegang. Maka itulah yang menyebabkan mereka berani untuk mengubah ayat-ayat Allah. Sebab itu Allah kata apa? Mereka itulah orang yang tidak Allah kehendaki untuk menyucikan hati mereka. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Allah Ta'ala tak akan menyucikan hati mereka. Baik. Demikian pula orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul iradah. Kerana hati mereka belum dibersihkan, maka mereka lebih suka mendengarkan lagu-lagu maksiat daripada Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dengan ahlul iradah merujuk kepada apa? Golongan-golongan yang menggantikan Al-Quran dengan lagu-lagu maksiat. Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu berkata, "Law tahurat qulubana aw law tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Jika hati kita bersih, nescaya tidak akan pernah kenyang hati kita ini dari mendengar dan membaca kalam Allah. Kalau hati kita ni bersih, kata Uthman, kita takkan pernah kenyang untuk mendengar kalam Allah, untuk membaca kalam Allah. Mafhum mukhalafah ni, kalau hati kita kotor, kita akan rasa bosan. Hati yang bersih kerana memiliki kehidupan dan cahaya yang sempurna serta terbebas dari noda dan kotoran, tidak akan bosan dengan Al-Quran. Tidak akan menyerap selain hakikat-hakikat dan tidak akan berubat kecuali dengan ubat-ubat dengan Al-Quran. Berbeza halnya dengan hati yang tidak dibersihkan oleh Allah. Ia menyerap apa sahaja yang sesuai dengan kotoran yang ada padanya. Hati yang kotor ibarat badan yang sakit, yang tidak cocok mengkonsumsi makanan-makanan yang sepadan bagi badan yang sihat. Yang tidak sepadan mengkonsumsi makanan-makanan yang sepadan bagi badan yang sihat. Maksudnya hati yang kotor ni ibarat badan yang sakit. Dia takkan boleh serap apa nutrien yang baik daripada makanan-makanan yang baik. So itu perumpamaan dia. Al-Quran adalah kalamullah. Kalau hati kita suci, hati kita bersih, maka hati kita akan mudah menyerap kebaikan, manfaat yang datang daripada kalamullah, daripada Allah. Sebaliknya, kalau hati kita kotor, maka hati kita akan susah untuk menyerap kebaikan dan hakikat yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik. Ayat di muka menunjukkan, ayat ini, ayat di yang permulaan tadi, menunjukkan bahawa kebersihan hati tergantung kepada kehendak Allah Ta'ala serta bahawa Allah tidak menghendaki untuk membersihkan hati orang-orang yang mengucapkan perkataan batil dan menyimpang daripada atau menyimpangkan kebenaran. Maka dari itu kebersihan itu tidak terwujud padanya. Maksudnya apa? Ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Maidah ayat
41 tadi menunjukkan bahawasanya apa? Kebersihan hati ni bergantung dengan kehendak Allah. Ha? Maksudnya Allah Ta'ala yang menyucikan. Balillah yuzaki mayyasha. Bahkan Allah lah yang menyucikan sesiapa yang dia kenali. Sebab itu dia bukan bergantung pada sejauh mana kita kebijaksanaan kita, kepandaian kita, kehebatan kita, tetapi semuanya kembali kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak menyucikan hati kita, Allah akan pemudahkan kita untuk mendengar Al-Quran. Allah Ta'ala akan pemudahkan kita untuk mendengarkan Tauhid. Allah Ta'ala akan mempermudahkan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau Allah tak berkehendak untuk menyucikan hati kita, Allah akan memalingkan kita daripada Al-Quran. Allah akan memalingkan kita daripada sunnah. Allah akan beri, Allah akan sesatkan hati kita. Allah akan selewengkan hati kita dengan menerima syirik, menerima bid'ah, menerima maksiat, menyerap bid'ah, menyerap kita kata kesyirikan. Wal'iyazubillah. Baik. Adalah keliru bila iradah kehendak pada ayat tersebut ditafsirkan dengan iradah diniyah, iaitu kehendak yang bernilai perintah dan kecintaan. Sebab Allah memerintahkan dan mencintai kebersihan hati pada mereka. Tetapi dia tidak menghendakinya terwujud, yakni kebersihan tadi dalam diri mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dan memerintahkan mereka untuk membersihkan hati. Tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya hal itu pada mereka, iaitu apa? Penyelewengan tadi. Disebabkan adanya hikmah yang ketiadaannya lebih dia benci daripada tiadanya kesucian pada hati mereka. Maksudnya, iradah di sini dalam ayat apa? Lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Lam yuridillah. Maksudnya Allah tidak berkehendak. So, Imam Ibn Qayyim rahimahullah kemudian mengkritik kekeliruan dalam memahami iradah ini. Maksudnya kehendak Allah ini adalah kesalahan apabila kita memahami kehendak Allah di sini adalah kehendak agama, kehendak diniyah yang berkait dengan kecintaan dan juga perintah dia. Maksudnya Allah tak menghendaki untuk menyuci hati mereka. Adakah kehendak di sini adalah kehendak diniyah, kehendak yang menunjukkan perintah supaya kita tidak menyucikan hati kita? Tidak. Di sini menunjukkan apa? Iradah kauniyah. Maksudnya, bila mereka tidak memilih jalan kebersihan, tidak memilih jalan kesucian, tidak memilih jalan tauhid, tidak memilih jalan Al-Quran, tidak memilih untuk mendengar Al-Quran, mendengar kalam Allah. Mereka lebih memilih mendengar nasyid-nasyid. Mereka lebih memilih mendengar qasidah-qasidah yang mengandungi kesyirikan, mengandungi puji-pujian terhadap makhluk. Lebih daripada Allah. Ataupun menyamakan Allah dengan makhluk. Lebih mereka suka mendengar muzik-muzik. Lebih mereka lebih suka mendengar alat-alat muzik. Lebih mereka suka memilih lagu-lagu yang datang daripada suruling syaitan lebih daripada kalam Allah. Maka Allah tak mahu menyucikan hati mereka. Allah tak berkehendak untuk menyucikan hati. Disebabkan apa? Al-jaza' min jinsil amal. Disebabkan mereka sendiri yang memilih jalan kekotoran, jalan kehinaan, jalan apa kita kata pencemaran, jalan yang penuh dengan kekotoran, kesyirikan, maksiat, bid'ah dan sebagainya. Maka Allah juga tidak mahu menyucikan hati mereka. Itu maksud ayat ini. Bukan maksudnya Allah perintahkan kita supaya tidak menyucikan hati kita. Nampak? Baik, saya telah membahaskan tentang dua macam iradah ini dalam kitab saya yang besar yang membahaskan masalah takdir, iaitu apa? Shifa'ul 'Alim fi Masail al-Qada' wal Qadar wal Hikmah wal Ta'lil. Baik, jadi pembahasan tentang masalah qadar ni Imam Ibn Qayyim mengisyaratkan maksudnya rujuk dalam kitabnya Ash-Shifa'ul 'Alim, Shifa'ul 'Alim. Iaitulah membahaskan tentang takdir dan juga hikmah. Baik. Ayat tersebut juga menunjukkan bahawa barang siapa yang Allah tidak hendak membersihkan hatinya, nescaya Allah nescaya akan memperolehi kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat sesuai dengan kadar kotoran hatinya. Ya, ayat yang dalam surah Al-Maidah ayat 41 tadi juga menunjukkan bahawasanya siapa yang Allah tak mau menyucikan hatinya, tak mau membersihkan hatinya, maka Allah maka dia akan memperolehi kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat kelak sesuai dengan kadar kotoran hati yang yang ada di dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Kerana itu Allah mengharamkan syurga bagi sesiapa yang ada di dalam hatinya terdapat kotoran dan najis. Maksudnya Allah mengharamkan syurga daripada orang yang ada di dalam hatinya najis kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr.
tidak akan masuk syurga. Kata Nabi SAW, bagi sesiapa yang ada di dalam hatinya sebesar darah perasaan sombong. Subhanallah wal'iyazubillah. Ini kita takut sekali kan. Sombong ni tak kira orang. Tak kira latar belakang. Maksudnya dia boleh ada. Wal'iyazubillah, nasallallahu salama wal'afiyah. Baik. Kemudian, seseorang tidak akan memasukinya kecuali setelah bersih. Maksudnya seseorang tak akan masuk ke dalam syurga kecuali setelah hatinya bersih. Kerana syurga adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang bersih. Orang-orang yang suci. Orang-orang yang hatinya bersih. Kerana itu kepada penduduk syurga dikatakan, tibtum fadukhuluha khalidin. Kalian telah bersih. Kalian telah suci. Maka masukilah syurga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 23. Artinya masuklah kalian ke dalam syurga disebabkan oleh keadaan kalian yang bersih. Maksudnya kalian yang dahulunya bersih daripada kesyirikan. Bersih daripada bid'ah. Bersih daripada maksiat. Maksudnya bersih daripada maksiat dalam konteks kita manusia ni kita tak terlepas daripada maksiat. Tetapi kita sering membersihkan diri kita daripada maksiat. Apa praktikalnya? Praktikalnya mudah. Orang yang menjaga solat. Orang yang solat ada dosa tak? Ada dosa. Tetapi kalau dia jaga solat, dosa-dosa yang kecil akan tergugur. Kalau dia jaga wudu, kalau dia jaga solat. Baik, itu contoh kan. Kalau dia jaga tauhid, tak terjebak dalam syirik, tak terjebak dalam bid'ah, tak terjebak dalam maksiat. Baik. Khabar gembira ketika menjelang maut hanyalah diucapkan untuk mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, iaitu mafhumnya, iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan bersih oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, kesejahteraan bagi kamu sekalian, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surah An-Nahl ayat 32. Baik, sama juga macam orang yang diwafatkan dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan tidak melakukan bid'ah, dalam keadaan tidak melakukan maksiat secara berterusan, dalam keadaan mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon keampunan daripada dosa-dosa mereka, sama ada kecil atau besar, mereka ini akan diucapkan oleh malaikat salam, kesejahteraan. Dan akan dimasukkan ke dalam syurga disebabkan amalan mereka. Jadi, orang yang kotor jiwanya tidak akan masuk ke dalam syurga. Demikian pula orang yang di dalam dirinya terdapat keburukan. Akan tetapi, barang siapa yang telah membersihkan dirinya di dunia dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari noda-nodanya, maka ia akan memasuki syurga tanpa hambatan apa-apa. Baik, mengenai orang yang tidak membersihkan dirinya di dunia, bila kotoran pada dirinya merupakan kotoran yang tidak dapat terpisahkan dari dirinya, seperti orang kafir, maka ia sama sekali tidak akan masuk syurga. Maksudnya, kekotoran yang berbentuk kekufuran, kesyirikan, syirik yang besar, kekufuran, maka ini didasbati. Maksudnya, dia tak akan masuk syurga. Maksudnya, dalam konteks apa? Orang kafir, kalau dia mati, sebelum dia mati dalam keadaan kufur, tidak bertaubat, maka dia takkan masuk syurga. Kerana syurga diharamkan untuk orang-orang kafir. Innal jannata harrama 'alal kafirin. Ya, sesungguhnya syurga itu diharamkan untuk orang-orang kafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Innallaha harramaha 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga kepada orang-orang kafir. So kita tak boleh kata tak orang kafir pun. Tak boleh. Sebab Allah sendiri dah mengharamkan syurga daripada orang kafir. Nak masuk syurga boleh, tapi dia kena di dunia dia kena sucikan kekufuran dia. Dia kena sucikan balik kesyirikan dia. Dengan apa? Dengan masuk Islam. Dengan mentauhidkan Allah. Baru dia akan menjadi suci. Baik. Kalau dia ada dosa, dia tetap akan disucikan oleh Allah. Walaupun kalau dosa dia itu tak melibatkan dosa kekufuran dan syirik. Nah, itu kita kena faham dalam konteks ahli sunnah. Baik. Adapun bila kotoran yang itu bersifat incidental, maksudnya kotoran yang kita kata yang tidak sebatilah, maka ia boleh masuk ke syurga setelah dibersihkan dari kotoran tersebut di neraka. Setelah memasuki syurga, ia tidak akan keluar lagi dari. Ini dalam konteks pelaku-pelaku dosa besar di kalangan ahli tauhid. Mereka akan masuk syurga tak? Masuk syurga. Walaupun dosa mereka banyak. Selagi mana mereka menjaga tauhid. Sebab Nabi SAW bersabda, As'adu
as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah daripada hati, mukhlis ini ikhlas daripada hati, daripada lubuk hatinya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku ini akan diperolehi, akan diberikan kepada pelaku-pelaku dosa besar di kalangan umatku yang mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Pelaku dosa besar yang mentauhidkan Allah walaupun dia ada kekotoran, tetapi kekotorannya itu tidak kekal. Dia akan dibersihkan. Dibersihkan, sama ada dibersihkan di dunia ini dengan apa? Dengan ujian-ujian musibah, dengan bencana dan sebagainya, akan dibersihkan dosa-dosanya dengan kesakitan yang dia alami, dengan musibah, dengan fitnah, ujian di dunia. Dan di akhirat, dosa-dosanya itu akan dibersihkan dengan dia dimasukkan ke dalam neraka dahulu, disucikan, kemudian akan sebelum masuk ke dalam syurga, akan dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Akan bakaran-bakaran api neraka, kesan-kesan bakaran api neraka itu akan badan-badan dia yang kena, yang terbakar itu akan recover balik. Akan kita kata recover balik, kemudian akan sempurnalah badannya tadi, akan bersih, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Itu maksudnya yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Apabila orang-orang yang beriman telah berhasil melewati siratul mustaqim, mereka diberhentikan di atas sebuah jambatan yang terletak di antara syurga dan neraka, yang disebut sebagai sirat. Di situ mereka dibersihkan dari sisa-sisa kotoran yang terdapat pada diri mereka. Ini ini disebut sebagai qantarah. Yang menyebabkan mereka tidak memasuki syurga akan tetapi tidak menyebabkan mereka masuk neraka. Bila mereka telah dibersihkan, maka mereka diizinkan untuk memasuki syurga. Sebelum ahli syurga akan masuk ke dalam syurga, setelah mereka melewati siratul mustaqim, yakni sirat, maka mereka akan diberhentikan di sebuah jambatan ataupun sebuah tempat disebut sebagai qantarah. Di situ mereka akan disucikan lagi. Akan dicabut perasaan-perasaan dengki sesama mereka, hasad yang dahulunya ada di sesama mereka akan dicabut, akan dimesihkan. Kemudian barulah mereka akan masuk ke dalam syurga. Sebab itulah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keselamatan, berikan kita syurga, jauhkan kita daripada neraka. Wal iyad billah daripada neraka. Dan nas'alullah al-jannah. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Baik, dengan hikmahnya Allah menjadikan kebersihan sebagai pensyaratan untuk berjumpa dengannya. Allah jadikan syarat untuk bertemu dengan Allah adalah dengan kebersihan, kesucian. Kerana itu seorang yang melakukan solat tidak bermunajat dengannya kecuali setelah bersuci. Sebab itu Allah mensyaratkan kita untuk bersuci sebelum kita solat. Kerana solat itu kita bermunajat dengan Allah. Sebab itu Allah perintahkan kita untuk bersuci dulu, berwuduk, menyucikan diri. Baik. Demikian pula Allah menjadikan kebersihan dan kebaikan sebagai syarat untuk memasuki syurga. Sehingga tidak ada yang memasuki syurga kecuali orang yang baik dan suci. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. So Allah Ta'ala letakkan syarat untuk bertemu dengan Allah ni, mestilah apa? قَلْبٌ سَلِيمٌ. Mestilah hati yang sejahtera. Hati yang bersih. Hati yang suci. Baik. Itulah dua jenis kebersihan, kebersihan badan dan kebersihan jiwa. Kerana itu, orang yang berwuduk seusai dari wuduk diperintahkan, maka diperintahkan untuk mengucapkan doa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebab itulah ketika kita selesai daripada wuduk, maka disunnahkan untuk kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan juga rasul-Nya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di kalangan golongan yang bertaubat, sentiasa bertaubat, sentiasa kembali kepada-Mu. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang sering membersihkan dan menyucikan diri. Baik, kebersihan hati boleh diperolehi dengan taubat, sedangkan kebersihan badan boleh diperolehi dengan air. So di sini didatangkan dua alat ataupun dua
sarana, dua wasilah untuk mencapai kebersihan badan dan juga kebersihan hati. Jadi kebersihan hati kita boleh capai macam mana? Dengan taubat. Dengan memperbanyakkan istighfar. Dengan bertaubat kepada Allah. Dan kebersihan badan dengan air. Kerana ia telah memiliki dua macam kebersihan, maka dia layak untuk berjumpa dengan, bertemu dengan Allah. Berdiri di hadapannya dan bermunajat dengannya. Sebab itulah apa? Nak solat? Bila nak solat, kena wuduk. Kena sucikan anggota badan kita. Kalau ada hadas kecil, disucikan. Kalau ada hadas besar, maka hendaklah dia mandi. Mandi junub. Barulah dia boleh untuk solat. Barulah dia boleh untuk bermunajat dengan Allah. Syarat untuk apa? Bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Nampak? Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, saya pernah bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini gurunya, mengenai makna doa Nabi SAW. Allahumma tahirni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Jadi Imam Ibn Qayyim dia pernah tanya guru dia, guru beliau iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tentang doa Nabi SAW, makna doa Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud dengan lafaz yang berbeza. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salji dan parat, yakni air apa ataupun dengan air batu, air hujan ais ataupun ais. Parat ni aislah. Baik, saya bertanya, bagaimana Allah membersihkan kesalahan-kesalahan dengannya? Demikian pula doa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz yang wal ma'il baridi, dengan air yang dingin. Bukankah air yang panas mempunyai daya yang lebih kuat dalam membersihkan? Imam Ibn Qayyim ditanya guru dia, Syekhul Islam, tentang makna doa Nabi. Ya Allah, Allahumma tahhirni min khataaya bil ma'i wal thalji wal baradi wa fi riwayah wal ma'il barid. Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku dengan air salji dan air yang dingin atau air yang sejuk, ais. Ha? Kita macam mana? Imam Ibn Qayyim dia datangkan iskal pada Tok Guru dia. Dia kata, bukankah air yang panas itu lebih apa? Air yang panas itu lebih mempunyai daya yang lebih kuat untuk membersihkan. Kan? Kenapa kena guna air sejuk? Merujuk kepada membersihkan dosa. Baik. Beliau menjawab, Syekhul Islam menjawab, kesalahan-kesalahan menyebabkan hati panas, kotor dan lemah. Akibatnya hati menjadi lembek. Api syahwat merajalela di dalamnya dan menjadikannya kotor. Kesalahan dan dosa ibarat kayu bakar yang menyalakan api. Kerana itu semakin banyak kesalahan, nyala api di hati semakin besar dan hati semakin lemah. Air akan membersihkan kotoran sekaligus mematikan api. Apabila air tersebut dingin, ia bisa menjadikan badan lebih kukuh dan kuat. Bila air tersebut disertai dengan salji dan air yang ais kan, maka ia akan lebih mendinginkan, menguatkan dan mengukuhkan badan. Dengan demikian, ia lebih banyak menghilangkan pengaruh kesalahan-kesalahan tersebut. Subhanallah. So, kita dapat faedah di sini. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW minta Allah Ta'ala sucikan hati, sucikan dosa-dosa ni daripada kotoran dan daripada dosa-dosa, sucikan daripada dosa-dosa ni menggunakan wasilah air sejuk, air ais dan salji. Sebab ini jawapannya. Kerana hati ni bila melakukan dosa, melakukan maksiat, akan panas. Dia akan panas. Sudah tentulah kita tak boleh curahkan air panas lagi. Dia akan menambahkan kehangatan. Tetapi, sudah tentulah yang lebih munasabah adalah dengan apa? Disucikan dengan air yang sejuk. Air yang sejuk. Dan dia bukan setakat menyejukkan, bahkan mengukuhkan. Sebab itu kalau kita tengok, sebab apa? Ini kalau kita boleh buat kajian lah kan, air yang sejuk. Maksudnya kalau kita mandi, dia akan mengukuhkan badan. So, dia akan fresh, dia akan segar. Kan, hari ni kalau kita tengok orang yang buat produk, kan, contoh produk apa, pencuci muka misalnya. Cuci muka lagi apa lagi.
dia akan lebih memilih apa produk-produk yang membuat macam contoh macam produk macam fresh kan, maksudnya dia punya perisa tu mesti yang fresh, yang sejuk, menyejukkan. So dia tak buat yang memanaskan, memanaskan tu lagi panaslah, maksudnya lagi merahlah muka kan. So dia perkara yang menyejukkan. So itu kalau kita tengok balik, itu antara alasan yang sangat baik yang yang di faedah yang kita boleh dapat daripada pertanyaan Imam Ibn Qayyim kepada Imam gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sebab itu dia bukan setakat air yang sejuk ni, air salji, air dingin, bukan setakat menghilangkan kekotoran, bahkan akan mengukuhkan badan. So itu kenapa Nabi SAW doa dengan Allahumma tahhirni minal khataya bil ma'i wal salji wal baradi. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salji dan juga ais. Baik. Itulah makna perkataan beliau, dan ini masih memerlukan keterangan tambahan. Hendaklah anda mengetahui empat perkara, iaitu dua perkara bersifat materi, sedang dua perkara yang lain bersifat non-materi. Najis yang boleh dihilangkan dengan air, maka ia dihilang, ia dan penghilangnya bersifat materi. Sedangkan efek kesalahan yang boleh dihilangkan dengan taubat dan istighfar, maka ia beserta penghilangnya bersifat non-materi. Maksudnya apa? Maknawi dengan hissi lah. Baik. Kebaikan, kehidupan dan kebahagiaan hati tidak akan wujud kecuali dengan kedua-duanya. Nabi SAW menyebutkan suatu bahagian untuk masing-masing jenis di atas yang mengingatkan kepada bahagian yang lain. Jadi perkataan beliau itu mencakupi keempat perkara di atas secara sangat ringkas dan indah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis mengenai doa setelah berwudu, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk di kalangan orang-orang yang mensucikan diri. Baik. Jadi doa tersebut merangkumi keempat-empat perkara di atas. Baik, jadi ini menunjukkan kesempurnaan penjelasan dari Nabi SAW. Di antara kesempurnaan penjelasan beliau SAW setelah serta penegasan beliau tentang apa yang beliau perintahkan dan beliau khabarkan adalah beliau membuatkan permisalan untuk menggambarkan perkara yang diperintahkan yang bersifat maknawi, non-materi tadi, maknawi dengan perkara yang bersifat materi, hissi. Ini banyak terdapat di dalam ucapan beliau. Misalnya sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib, salillah al-huda was-sadad wa-zkur bil-huda hidayataka at-tariq wa bis-sadad as-sadad as-sahmi. Contoh Nabi selalu bagi perumpamaan tu dengan perumpamaan yang nampak, dengan materi, dengan non-materi. Maksudnya apa? Perkara yang hissi dengan maknawi. Contohnya Nabi kata dekat Ali, mintalah petunjuk dan kelurusan kepada Allah. Ingatlah petunjuk dengan mengingati ketika kamu mengetahui jalan. Dan ingatlah kelurusan dengan mengingati anak panah yang menancap tepat. So Nabi bagi tahu, nak ingat petunjuk ni ingat apa? Ingat ketika kamu berada di atas jalan yang kamu tahu jalannya. Nak ingat tentang kelurusan, ketepatan, maka ingatlah apa? Anak panah yang menancap tepat. Anak panah yang tepat kesasarannya. So itu kelurusan. So nampak? Nabi ibaratkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i serta Imam Ahmad dengan lafaz yang berbeza. Baik. Sabda beliau ini merupakan nasihat dan pengajaran yang sangat mendalam. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Talib ketika memohon kepada Allah jalan menuju redha dan syurganya agar ia mengingatkan keberadaannya sebagai seorang musafir yang tersesat jalan dan tidak tahu arah. Lalu datang seseorang yang berpengalaman dan mengetahui selok-belok jalan, maka ia memintanya agar menunjukkan jalan tersebut kepadanya. Demikianlah keadaan jalan menuju akhirat. Boleh diibaratkan dengan jalan bagi seorang musafir. Baik. Keperluan musafir kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menunjukkan jalan menuju syurga dan redanya lebih besar daripada keperluan musafir yang pergi ke suatu negeri kepada orang yang menunjukkan jalan menuju ke negeri tersebut. Baik. Itu sangat jelas. Perumpamaan, permisalan yang dibuatkan oleh Nabi SAW ni ada yang maknawi dan hissi. So digandingkan. Sama macam apa? Doa Nabi minta disucikan daripada dosa-dosa. Seperti disucikan apa? Disucikan daripada menggunakan air, salji dan juga ais. Sama kan? Maksudnya kita kata perumpamaan yang sama. Ada materi dan non-materi. Maknawi dan hissi. Baik. Demikian halnya dengan kelurusan, iaitu ketepatan sasaran dalam perkataan maupun perbuatan. Permisalan yang ibarat orang yang membidikkan anak panah.
apabila anak panah itu jatuh tepat pada sasaran yang dibidik, berarti ia telah membidikkan anak panahnya dengan lurus dan tepat, sehingga anak panahnya tidak mengenai sasaran yang salah. Demikianlah orang yang membidik kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Maka ia ibarat seorang pemanah yang membidik sasarannya dengan tepat. Kedua hal yang bersifat materi dan non-materi ini sering disebutkan di dalam Al-Quran secara beriringan. Di antaranya firman Allah Subhanahu Taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nampak? Allah memerintahkan orang yang mengerjakan haji supaya membawa bekal bagi perjalanan mereka. Jangan sampai mereka mengadakan perjalanan haji tanpa membawa bekal. Ini persiapan. Kemudian Allah mengingatkan mereka tentang bekal bagi perjalanan ke akhirat, iaitulah ketakwaan. So, nampak? So, nak bagi faham, kita faham. Nak bagi kita mudah faham. Itu menunjukkan apa? Penjelasan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah daripada Nabi SAW ini adalah penjelasan yang sempurna. Sangat-sangat tepat. Sangat-sangat kita kata mudah difahami. Tidak ada yang tak faham melainkan orang yang diselewengkan hatinya. Wal'iyadu billah. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Baik. Allah memerintahkan apa? Mengingatkan mereka tentang bekal yang ia tetap. Sebagaimana seorang musafir tidak mungkin boleh sampai kepada tujuannya kecuali dengan membawa bekal yang akan mengantarkannya kepada tujuan tersebut. Maka demikian pula orang yang melakukan perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat tidak akan sampai kecuali dengan membawa ketakwaan sebagai bekalnya. Jadi Allah telah memadukan antara kedua bekalan tersebut. Jadi kita nak faham mudahlah kan? Kita nak cari jalan kebenaran, kita nak cari petunjuk, maka kita umpamakan kita nak sampai ke satu tempat, lalu kita memerlukan kepada petunjuk. Ha, kalau kita tersesat daripada jalan tersebut, maka kita tak akan sampai ke tujuan. Itulah kita umpamakan dengan pembekalan. Zad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. So Allah Taala suruh kita berbekal, bersiap, mempersiapkan diri kita dengan bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, demikianlah juga firman Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Walibasut taqwa dhalika khair. Allah kata, pakaian yang terbaik adalah pakaian ketakwaan. So Allah Ta'ala bagi kita faham maksudnya, Allah Ta'ala turunkan pakaian yang indah, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, tetapi pakaian yang lebih baik adalah ketakwaan. Ketakwaan itulah yang kita kena pakai. Itulah yang kita kena lazimi. Baik. Di sini Allah memadukan antara dua perhiasan, iaitu perhiasan badan yang berupa pakaian dan perhiasan hati yang berupa ketakwaan. Allah memadukan antara perhiasan zahir dan batin serta kesempurnaan zahir dan batin. Maksudnya senang kita nak faham, kan? Biar kita pakai pakaian yang cantik, akhlak kita juga akhlak yang baik. Biar kita pakai pakaian yang bersih, perangai amalan kita juga bersih. Biar kita pakaian kita ini cantik, amalan dan juga hati kita juga mesti kena cantik. Ha, itulah kita kena faham, nak guna fahamkan. Baik. Baik, ana kita berhenti setakat ini insya-Allah pada halaman 116. Baik, ana buka untuk soalan bagi ikhwah dan ikhwah sekalian kalau yang ada soalan. Baik. Tengok okay. Baik, kalau ada soalan boleh ajukan soalan. Baik, kita ada lebih kurang dalam 5 minit. Baik. Baik, ada soalan?
Baik, jadi kesimpulannya, apa yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim dalam bab yang ke-9 ini, baik, akan dijelaskan dengan terperinci lagi pada, maksudnya dengan lebih detail, dengan lebih terperinci, dalam kita akan masuk nanti dalam halaman 118 insyaAllah. Kalau kita teruskan nanti, insyaAllah. Baik, iaitulah berkenaan dengan apa kotoran yang melibatkan kesyirikan, zina dan juga perbuatan homoseksual. Itu kalau kita tengok balik akan dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim dengan lebih terperinci. Ha? Baik, kita Ighathatul Lahfan Masail Syaitan bab yang ke-9. Ha? Baik, kita ada lagi 9, 10, 11, 12, 13, ada 4 lagi bab. So, sebelum kita nak masuk bab yang utama sekali, bab yang ke-13. Bab yang ke-13 iaitulah bab menjelaskan tentang aqaid syaitan, iaitu tipu daya syaitan. Dan inilah yang menjadi tumpuan dan subjek utama pengarang Imam Ibn Qayyim untuk dibahaskan. Sebab itu dia paling panjang sekali dibahaskan bab yang ke-13. Bab 13 ni paling panjang. Sehingga habis satu jilid ni. Ada disambung dengan dua jilid. Itu bab 13. Baik. Ada soalan di sini. Ustaz, Allah sesatkan siapa dia mahu. Apa maksudnya? Baik. Apa maksud Allah sesatkan siapa yang dia mahu? Siapa yang dia kehendaki? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan sesatkan sesiapa yang dia sendiri memilih jalan kesesatan. Maksudnya di sini iradah, kehendak Allah tadi. Sebab itu kita kata Imam Ibn Qayyim tegas tadi, dia bukan iradah diniyah, dia bukan kehendak yang berbentuk agama. Bukan Allah perintahkan kita untuk menyesatkan diri kita dan Allah tak cinta perbuatan tersebut. Maksudnya di sini Allah akan menyesatkan seseorang itu apabila seseorang itu sendiri yang memilih jalan kesesatan. Kerana Allah memberikan peluang. Allah memberikan kepada manusia kehendak. Allah memberikan mereka kehendak, manusia ini kehendak. Dan dengan kehendak mereka itu, adakah mereka memilih jalan petunjuk ataupun jalan kesesatan. Kalau mereka memilih jalan kesesatan, maka Allah akan mudahkan mereka untuk masuk ke dalam jalan kesesatan tersebut. Untuk terjerumus dalam kesesatan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Allah tidak mahu menyucikan hati. Lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Dalam surah Al-Maidah ayat 41 tadi. Allah tak menghendaki untuk menyucikan hati mereka. Maksudnya Allah membiarkan mereka untuk terus sesat. Sebab pilihan mereka sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Saf. Falamma zaghu, ataupun dalam surah Al-Munafiqun. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apabila mereka yang menyelewengkan diri mereka, mereka yang memilih jalan penyelewengan, azagha qulubahum, maka Allah menyelewengkan hati mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak menyelewengkan dan menyesatkan mereka yang sesat tadi disebabkan semata-mata Allah Taala berkehendak untuk menyesatkan. Tak. Kerana manusia diberikan kehendak, tetapi dia yang memilih jalan kesesatan, maka Allah biarkan dia dalam jalan kesesatan. Sebaliknya, orang yang mencari petunjuk, orang yang berkehendak untuk mencari petunjuk, mencari jalan petunjuk, maka Allah akan bagi petunjuk kepada dia. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْتَدَوْ هُدَى. Allah akan menambahkan petunjuk bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Allah takkan sesatkan orang yang mencari petunjuk. Nampak? Baik. Jadi kalau orang tanya kita, tapi Ustaz, ada orang yang dia nak cari jalan petunjuk tapi dia dapat kesesatan. Sebab. Ada sebab-sebab yang kita tak tahu, yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Kerana hati manusia ni kita nampak. Pada zahirnya kita tak nampak pada batin. Kita nampak pada penampilan orang. Kita, dia, tapi Ustaz, dia rajin mari kuliah. Dia rajin baca Quran. Nampak pada zahirnya, nampak dia nak petunjuk. Tetapi hatinya Allah Ta'ala saja tahu. Sebab itu Allah Ta'ala berhak untuk sama ada bagi dia petunjuk atau bagi dia jalan terus di atas jalan kesesatan. Sebab itu kita tak berhak nak mempertikaikan. Kenapa dia tak dapat petunjuk? Aku tengok dia rajin, dia mendatang majlis ilmu tapi dia sesat juga. Aku tengok dia ni pandai baca Quran tapi sesat juga. Dia ni mengaji dekat Madinah tapi sesat juga. Dia ni, kita nampak zahir tapi kita tak tahu hati. Sebab itu kita diperintahkan adalah untuk apa? Untuk sentiasa memohon petunjuk dan berusaha melazimi jalan petunjuk. Bukan kita sebaliknya kita mengabaikan petunjuk dan jalan petunjuk, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan kita disebabkan oleh kita kata apa, disebabkan oleh kelalaian dan juga penyelewengan kita sendiri. Ana rasa cukup setakat itu, insya-Allah kita bertemu pada pelayan akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.